Welcome to Pudding Coklat Channel. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Pudding Coklat. Hari ini kita akan bermain Harvest Moon Back to Nature lagi. Ini sudah hari yang ke-24. Nanti kita langsung let's go. Oke, kita load memory card slot 1. Langsung saja kita bermain Harvest Moon Back to Nature. Oke bro, oke. Oke, kita ada tanggal 24 di bulan ini, 6 hari lagi musim kita berganti bulan summer. Wow, kita sudah bisa panen lobak bro hari ini, tapi kita ke kandang ayam dulu. Kita ke kandang ayam, kita kasih makan ayam, baru kita ke kandang kuda, lalu baru apa namanya? Ambil dong. Kandang kuda, baru kita ke manen apa namanya? Nyiram tanaman. 1. Iya tahu. 2, 3. Oke. Yuk, gerak cepat. Jangan lama-lama di sini karena waktu kita terbatas. Oke. Langsung kita ke kandang kuda. Buat ngomong sama Porco. Ya aduh. Headsetnya jatuh, bro. Karena kalau ke nggak diajak ngomong, kudanya nanti bisa stres, bro. Oke, kita masuk ke kandang kuda. Hai Porco, cepat besar ya kamu, Nak. Oke, dah. Kamu aku tinggal ya. Aku tinggal Porco, dadah. Oke, saatnya kita memanen. Oke, kita memanen dulu. 1, 2, 3. Oke, kita jualan dulu. Jangan lupa kita mau mendapatkan power berry. Dimana power berry itu didapatkan dengan kita melempar 5 hasil tanaman kita ke air terjun yang di dekat pertambangan. Oke, kita farming dulu ini. Ambilin semuanya. 1, 2, 3. Oke. Tuh, gila banyak banget bro, asli. Ini kudu beli keranjang atau tas yang lebih besar ini nanti. Abis ini kalau dapat uang 5.000, kita akan langsung beli keranjang, gak usah lama-lama. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Kita akan memasukkan 1, 2. Eh, masukin lagi 1, 2, 3. Dua, tiga. Oh, gak bisa. Oke. Kayaknya gua ke sana dulu deh. Ke mana? Ke air terjun dulu. Kita kasih sesajen. Sesajen untuk mendapatkan power berry adalah 3 buah lobak. 5 buah lobak. Kira-kira apakah langsung dapat? Wih, habis dari mana tuh? Siapa tuh cewek? Oh, lupa gua namanya. Bodoh amat lah. Karena cintaku hanyalah kepada Karin. 1, 2, 3. Oke. Okay. Kita ambil rebung ini. Untuk nanti kita jual. Ambil. Masukin dalam tas. Oke, okay, agak cepat larinya dong. 1, 2, 3. Susah kadang ambilnya tuh bro. Mesti pas gitu loh di depannya loh, baru bisa diambil. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita kasih lagi 2 sesajen buat di sana. Tapi jangan
Jangan kelebihan, karena nanti kalau kelebihan dia bakalan ngasihnya nggak power berry. Oke. Gila, cepet banget waktu di sini tuh, bro. Udah jam 12 siang aja tuh. Oke, kita buang. Satu. Katanya 5, 2, udah 5. Mana? Woi. Woi, mana? Aku udah ngasih sajen 5 loh. Aduh, gimana ya, bro? Harus 5 kali ya? Harus 5 kali, bro. Nggak bisa nyicil 3, 2 gitu, nggak bisa. Kalau dibuang ditaruh bawah dulu nggak bisa. Udah amat lah. Nanti aja. Nunggu bawa tas ransel atau bawa keranjang. 1, 2, 3, oke. Sini masih ada, masih ada, bro. Wah, pagar kita rusak itu yang kayu di bawah satu. Nggak apa-apa lah. Chest, ku cek. 1, 2, 3. Sumpah itu lobak cepet banget sih ini. Duh, lihat aja ketimun aja belum bisa di apa dipanen. Sedangkan lobak sudah bisa, bro. 1, 2, 3. Semoga kita mendapatkan uang yang banyak sehingga kita dapat membeli keranjang. Sebenarnya kemarin ngaturin nggak usah ini ya, nggak usah taruhan kuda itu. Kemarin gue jadi ceritanya gue taruhan kuda, bro. Taruhan kuda itu sebanyak 2000 gold, gue kalah itu. Kalahnya cuman berapa? 1000 lah. Nah, menang 1000 cuman dapat gold, dapat medal. Medali gitu, terus gue tukerin sama, wah pokoknya nggak effort banget lah, nggak worth it lah. Kalau emang lu nggak taruhan banyak ya, tapi kalau lu taruhan banyak itu worth it banget. Waduh, udah sore, bro. Cepet banget, sumpah asli. Waktu di sini tuh. Mana seharusnya gue benar-benar salah ini. Harusnya gue nggak taruhan pas di balapan kuda, nggak usah neko-neko lah, nggak usah judi-judi lah. Emang judi itu dosa, haram. Makanya nggak boleh kan. Jadi kalau memang kalian main ini tuh, pertama yang kalian beli itu kumpulin, beli ayam, beli lobak ya, jangan yang lain lah, lobak aja udah, lobak. Nah, habis itu terus kalian ngumpulin duit beli keranjang yang di toko supermarket itu yang 5000. Kita beli itu aja udah, jangan beli yang lain dulu. Jangan taruhan kuda. Karena ya beginilah nasibnya, ngambil-ngambilin, mundar-mandir, waktunya habis. Tuh, si dia udah dateng, gue baru mau ngasih nih, woi. Iya, dapat duit berapa duit nih? Lumayan 3000, bro. 3000, bro. Bentar lagi gue dapat, bro. Besok beli. Eh, besok nggak bisa ya. Besok Wednesday ya. Wednesday itu hari Rabu. Hari Rabu gua itu baru mau ngasih. Berarti nggak bisa. Gak bisa hari Rabu. Berarti paling hari Kamis baru bisa beli. Gila, mudah-mudahan capek, bro. Sumpah. Gua aja yang main capek, apalagi dia yang lalerian. Nyiram tanaman dulu lah, belum disiram yang tadi. Oke, siram. Oke, siram lagi. Ini kita nanam lobak di sini. Sumpah, nanamnya lobak aja udah. Dari awal gua salah banget itu beli tomat atau ketimun. Timun yang lebih parah lagi, lama numbuh, lama dipanen. Lobak 3 hari 3 hari jadi, 3 hari 3 hari jadi, 3 hari 3 hari jual, 3 hari 3 hari jual, itu lobak tuh mantap pokoknya dah. Pokoknya jangan beli yang lain selain lobak, bro. Saran gue itu. Tes. 1, 2, 3. Gila ya. Gila loh, mundar-mandir doang sampai malam loh, gila. Parah ini mah. Kacau. Jadi gak sempet ke mining, ke apa, pertambangan. Cuman udara mandiri di sini doang. Aku udah mata, tidur aja. Kita tidur dulu, guys. Tidur dulu. Oke, hari Rabu. 5 hari lagi kita akan memasuki season yang baru. Itu season summer. Bulan kedua. Oke. Wah, kemarin lupa disiram ya ini ya. Aduh, lupa gua.
Ah, apalah. Oke, kita ke kandang ayam sekarang. Hari ini nggak bisa beli. Astaga, telur susah amat ya tuh kalau nggak pas susah diambil bro. Malah ayam yang ambil. Nah, susah amat loh. Eh, masa mau jual ayam? Nggak bisa. Oke, kita taruh makanan ayamnya di sini. Satu, dua, tiga. Oke. Udah, kita ke kandang porko dulu, kandang kuda. Gue berharap sih besok hujan tuh ya, karena kalau hujan itu adem. Kita ke kandang kuda, porko, 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 porko. Kamu lagi apa, porko? Belum beli sikat. Hai, porko. Bener ya harus beli sikat kuda ini, tapi nanti dulu lah. Kita nyari ambil rebung, jual rebung. Belum ke tempat Karin gua, astaga. Banyak banget kerjaannya tuh sebenarnya dia nih. Ih, larinya aja cepet, eh larinya aja pelan. Papuri itu bodo amat, aku tidak tertarik dengan Papuri. Aku tertariknya dengan Karin. Minggir, 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 minggir. Oke, kita masukin dua dulu. Kita ambil satu bunga dan kita ke tempat Karin langsung. Lurus, 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 lurus. Karin itu tempatnya buka jam 10 ya. Oke. Tiap hari kita bawain dia bunga harusnya. Tapi karena kita tidak sempat, jadi jarang bawa bunga bro. Karena terlalu sibuk ya di kandang kerbau. Oke, kita sudah sampai di depan rumah Karin. Mana mana mana. Oh, ini dia. Oi, Haru Karin. Oh, ini buat kamu. Ya, sama-sama. Tuh, hatinya Karin tuh sudah ungu, bro. Jadi kita tinggal sedikit lagi, dia akan menjadi oranye. Whenever you are problem or something, just come to talk to me. Oke, Karin. Ya. Udah dua kali kita ngomong sama dia. Oke, udah. Kita beli bibit lobak ya, sekitar 2-3. Terus besok udah dapat uang. Yes. Do you want to buy any seed? Yes. Turnip lah. How many do you want to buy? 3 aja deh kak, 3.000. Semoga kita hari ini dapat ini ya bro, 2.000 money, 2.000 G, biar bisa beli keranjang. Keranjang harganya 5.000 tuh, yang sebelah kanan situ. Harusnya sih bisa ya. Kemarin aja kita jual banyak itu loh. Apa? Lobak. Dapat 3.000. Ini kayaknya ada setengahnya. Sampai lah insyaallah. Kalau nggak sampai awal bulan baru dapat keranjang. Pete sekali. Oke bro, kita akan menanam di sini. Eh salah tak? Itunya di sana bro. Oh, di dalam toolbox si bijinya. Biji. Oke, kita ambil. Oke, kita ke depan. Oke. Langsung saja kita menanam tanpa banyak basa-basi. Kita menanam 1 2 3 3
4 tadi beli berapa? 3 doang tadi beli 3. Wadaw. Wadidaw. Gak apa-apa lah. Siram. Oke, kita siram. Ini juga siram. Ya, habis bro. Sudah aku kira bakalan habis. Nah, sip. Semua sudah, ini udah, ini udah. Oke, tinggal kita jualan ini doang ya. Bambu sama nanti nyari di dalam. Satu, dua. Tinggal lagi. Oke, kita nyari diamond dulu. Diamond selama sebanyak 3. Lumayan buat tambahan di nanti. Kita nyari diamond, buang nggak pakai. Buang. Ya, masuk. Mana? Ah, buang. Lumayan, lumayan, lumayan. Gak butuh gua itu. Gak dapet uang lumayan. Ah, turun. Yes. Oh, enggak. Gak butuh. Eh, kenapa diambil? Uang. Gak butuh. Saya butuhnya diamond, pak. Ice, ice, no, ice. Capek aja dia bro, tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Lumayan. Lumayan. Nah. Mau. Oke, boleh. Aduh, capek dia. Boleh. Bolehan lo, ah. Oke, turun. Ah, kalau dia udah duduk udah ya, bro. Capek dia kasihan. Ah. Turun lagi. Nah, gitu dong. Wah. Tidak berguna. Tidak berguna. Lumayan. Turun lagi, yes. Tidak berguna. Turun lagi, yes. Ya, langsung turun lagi, bro. Mantap. Aduh, dia udah capek, bro. Oke. Tidak berguna. Tidak berguna. Lumayan, udahlah. Daripada mampus dia. Oke, kita akan ke pertanian kita. Ya ilah. Suka blengkok sendiri dia. Mau kemana sih? Oke, udah jam segitu. Kita akan 1, 2, 3 diamond. Dia dapat berapa tadi? Lumayan, 3100 gold. Dia dapat sekitar 10 ituan ya, 10 duit di dalam tambang. Oke, kita tidur. Tidur apa? Mandi dulu sampai 1 jam. 1.40 berarti 2.40 kita mandi. 2.50 lah. Biar dia sehat. Pukul, bro. Oke, okay, sebentar lagi selesai mandinya. 2.30. 2.40. 2.50, oke. Okay. Mari berangkat. Kita berangkat. Kita mencari lagi karena nanggung. Ambil dulu deh ini. Lumayan kan 50 nih. Ini 50, bro. Satu, gila.
50 gold itu sangat berguna buatku di dalam game. Oke, kita cari lagi nambang diamond. Langsung turun, mantap. Gak berguna. Gak berguna. Turun, yes. Gak berguna. Gak dapet. Ya udahlah, males lama-lama di sini. Sumpah kelihatnya pemandangannya nggak ada apa-apaan. Biarin sampai penuh dulu tas ya. Apapun itu ambil dah. Udah penuh. Udah penuh. Oke, kita pulang. Kita pulang, bro. Kita pulang. Semoga dapat 1100 G. Jadi kita bisa beli apa namanya? Beli keranjang. Aduh, susah amat. Oh, ini kandang sapi kita belum masukin, bro. Kita lihat dulu ke dalamnya. Oke, seperti ini. Sip. Nanti aja lah kalau udah punya sapi. Gue sapi mahal, bro, 5000 G kalau nggak salah tuh. Oke, kita tinggal nunggu tukang itu datang. Kira-kira dapat berapa ya? Nothing has come. Oke. Dua doang lagi. Kita bikin ini aja yang baru di sini nih nanti buat nanti. Berkebun kita sampai pojok sini ya. Oke, kira-kira dapat nggak? 5000, 5000, 5000, 5000. 700 lagi, bro. Ternyata tidak sampai, bro. Jadi sabar dulu ya untuk membeli keranjang. Oke. Kemarin turun the bird shot me today. Wah, gila, ayam kita menetas lah, telurnya menetas lagi, bro. Wih, ayamnya yang satu udah gede, mantap. Sip, sip. Tadi ganti nama, namanya Nain. Oke, salah-salah aja kasih nama. Oke. Jadi ayam kita udah 4, bro. Tinggal satu lagi, baru kita jual semua telur-telurnya. Kalau sudah ditetaskan. Kecuali kalau rumahnya sudah, kalau kandang ayamnya sudah diperbesar. Kita lihat lamaran cuaca hari ini, besok apa, bro? Cerah besok. Oke, mantap. Aku hanya butuh itu, kakak. Oke, kita langsung ke tempat ayam. Belum. Udah. Woi, timunnya udah tuh, bro. Kayaknya jual ke timun juga udah cukup dah buat beli ituan. Apa namanya? Keranjang. Asli loh, telur diambilnya susah ini. Tuh. Oh, baru pas kan. Kita masukin lagi. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Satu lagi, bro. Ayam kita sudah 4. 1 2 3 4. Oke, dah. Di dalam aja ya kalian. Yang keluar-luar. Oke, sekarang kita ke kandang kuda. Nanti habis ke kandang kuda baru kita siram, isi air dulu biar banyak. Oke, kita ke kandang kuda. Nah, dia Purko. Hai Purko, sorry ya belum bisa beliin kamu gosokan badan. Keluarin aja lah Purkonya ya. Enggak usah lah, jangan. Udah, biarin di dalam. Biarin aja dia di situ.
Oke, sekarang kita siram tanaman. Oke, guys, siram tanaman. Tururut, 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 tururut. Ini sudah bisa di harvest ya. Oke. Mantap. Kita ambil dulu hasil panen hari ini. Oke, kita taruh di dalam lumbung. 1 2 3. Oke. Ambil lagi. 1 2. Ini adalah hasil perkebunan ketimun. 1 2 3. Ada 8, harusnya 9 sih. Oke. Oke, kita sekarang ambil lobak. Lobak apa? Bambu rebung. Terus habis itu kita kasih bunga ke Karin. Tuhan amat, aku tidak suka sama kamu, jadi maaf ya, aku tidak memberikanmu sebuah bunga. Oke, kita ambil bunga dulu. Larinya makin lama makin cepet gak sih, guys? Pengen lari cepet gitu loh. Polisi ngapain tuh? Biarin lah, dia mau kemana kayak terserah. Oke, kita akan pergi ke tempat di mana Karim berada, yaitu di supermarket. Mana 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 Karin. Hap. Assalamualaikum Karin. Apakah kamu ada di rumah? Tentu saja kamu ada. Mah. Astaga, serius loh. Dia nggak ada di rumah loh. Dia ada di mana ya? Hari Kamis, jam 10 sampai jam 1 di dalam house kan? Oh, di rumah. Rumahnya dia di mana ya? Rumahnya dia di mana ya? Guys, rumahnya Karin di mana, guys? Jam 10 sampai jam 1 ada di house. Jam 1 sampai jam 7 malam di supermarket. Supermarket tutup jam 7 malam. Jam 7 malam. Wah, dia ada di jam 7 malam sampai jam 10 malam itu ada di Mineral Beach, ada di pantai. Waduh, ngapain kamu? Kamu gadis pantai ya? Wah, kita bisa pacaran malam-malam di pantai, bro. Oke, kita tunggu aja sampai jam 1 di sinilah. Orang nunggu cuma sebentar, mondar-mandir aja sini lo ngeliat jendela lah. Oh, ada orang gak ya? Gak ada. Jendelanya juga gak jelas, ditutup gitu. Oke, kita lihat. Nah, sudah jam 1. Kita masuk. Semoga ada Karin, karena di sini di Google itu ada. Nah, bener aja, bener. Makasih bang. Siapa tuh yang ngasih Ale Star Game Blogspot? Oke. Okay. Oh, thank you very much ya Karin. Hi, how are you? Baik. Whenever you have a problem or something, just come to talk to me. Oke. Okay. Dah. Mau beli nanti. Aku mau beli keranjang itu ya Pak. Oke. Okay. Kita kemana ya? Kalau nggak ada keranjang tuh kayaknya nggak enak loh. Oke, kita tidur saja ya kali ya. Biarinlah tidur siang.
Jam segini tidur, nanti bangun-bangun jam berapa tuh? Gak tau lah, pokoknya tidur aja udah. Tidur aja dulu, tidur, tidur. Tidur, tidur, tidur. Eh, kalau tidur dapat duit nggak ya? Nggak usah lah, tunggu jam 5 aja. Tunggu sambil nunggu jam 5. Kita jual apa yang bisa dijual dulu. Nah, ini lupa dijual kan? Untung belum tidur gua. Tadi ingetin ya guys, jam 10 sampai jam 1 itu dia lagi ada di rumah si Karin. Cuma kita nggak tahu rumahnya itu di mana, jadi kita nggak bisa. Coba di sana katanya ada jamur yang bisa dijual, bro. Di atas gunung, kita cari, kita lihat dulu. Truffle namanya, truffle mana ya? Katanya jamurnya langka sih. Bukan di sini kali ya? Gak tau lah. Coba ke atas lagi. Kita naik ke atas. Semoga ada di sini. Sini ada nggak? Oh, adanya bunga yang ini ya. Ambil aja satu buat besok Karin, kasih ke Karin. Sini nggak ada, nggak ada ya? Di atas juga nggak ada, di sini nggak ada. Oke, kita balik. Karena jamurnya sangat langka katanya itu. Sini nggak ada. Oke. Ayo guys, lari guys, cepat guys. Kamu akan mendapatkan uang banyak guys. Lalu kita dapat membeli sebuah keranjang besok hari-hari Jumat. Oke. Okay. Oh, Pak, tunggu, jangan diambil dulu, Pak. Pak. Tahan, tahan, tahan. Ayo, dapat berapa nih? I'll take the produce, dude. Wah. 5G, bro. 5G lagi, bro. Kita nyari di dalam tambang, bro. Kita nyari uang, bro, di dalam tambang. 5G lagi, kocak amat ya. Sumpah loh. Asli loh. Asli loh, sumpah loh, bro. Kurang 5 doang. Astaga. Astaga. Nah. 5000 5G. Oke, udah pulang. Sudah pulang, kita tidur, kita tidur, kita tidur, kita tidur. Kita besok beli yang namanya keranjang. Jadi kalau kita udah punya keranjang itu, kita bisa simpan permata di dalam situ. Terus nanti kita bawa atau simpan ya berbagai macam inilah penyimpanan. Katanya penyimpanannya itu sampai 30, kan lumayan daripada cuma tas cuma 2. Kalau tas kan cuma 2, bisa dibawa 2. Oke guys, kita simpan. Kita tidur, kita save dulu sebelum tidur. Mantap bro, duit kita udah 5000 bro. Memory card slot 1. Oke, okay, yes. Tanggal 25. Oke. Okay. Segitu aja video kali ini. Ya, tanggal 26 akan kita mainkan di video yang selanjutnya, yang berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Terus ditekan loncengnya sebelah bawah. Dah. Ya.